Gue Rian, mungkin kalian semua pikir, kenapa jam segini gue ada di kantin? Jawabannya, tak lain dan tak bukan, karena gue males. Iya, gue males. Hari ini pelajaran matematika buat pipa. Sumpah, pusing gue dengerinnya. Yah, daripada gue pusing dengerin MTK, mending gue menyantap mie instan dengan kuah yang sangat wah ini. Ini Bu Sarah, wali kelas gue. Guru terlibat yang ada di sekolah ini. Entah kenapa, setiap gue kabar pelajaran, ketemunya dia terus. Mungkin karena dia rajin jadi guru piket. Hei Bu, saya lapar Bu. Tadi belum punya sarapan. Alah, banyak alasan aja kamu. Kamu pikir ibu gak tahu kamu setiap hari kesini, tiap pagi. Kamu nih udah kelas 12. Depannya yang antep belajar di kelas, malah mampir kesini. Mana tugas ibu yang teks persuasi? Belum ngumpulin kan? Belum, pelajaran ibu udah. Stop kelorian, kamu pagi-pagi udah bikin ibu naik darah aja ya. Itu tugas sudah dari 2 minggu lalu. Terus kemarin UTS, nilai bahasa Indonesia kamu jauh dari KKM. Pokoknya ibu gak mau tahu besok kamu temuin ibu bawa tugas kamu terus ikut remet pulang sekolah. Ya, saya besok ada pertandingan bola Bu sama teman saya. Peduli, udah bagus ibu kasih kamu remedial. Daripada enggak, kamu mau nilai kamu masih nol gitu. Udah sana, masuk. Terus Niminya gimana Bu? Lah, ya bodo amat ibu gak mau tahu, pokoknya masuk. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Oh, Waalaikumsalam. Iya, sinian. Ini Bu, tugas saya. Oh, yaudah, taruh aja di situ. Oh iya Bu, remetnya jadi apa Kak? Jadi. Bentar ya. Nih, 30 menit, selesai-selesai, kumpulin ya ke Ibu. Wah, cepet banget Bu, nggak ada waktu tambahan. Nggak ada, udah, kerjanya di sana. Di sini kerjanya Bu? Iya, sana, sekerjaan. Ini Bu, tugas saya. Tumben cepet kamu, Yan. Hehehe, iya Bu. Soalnya kemarin saya cerita, ibu saya seorang media. Jadi saya suruh belajar dan hobi keluar, Bu. Oh, bagus deh kayak kalau gitu. Lagi pula kamu kan udah kelas 12. Emang udah waktunya kamu belajar serius. Oh ya, ngomong-ngomong, mulai minggu depan kita ada latihan soal-soal ya buat asesmen nasional. Ibu pokoknya mau kita satu pertemuan udah selesai satu bab. Serius nih Bu? Iya, serius. Gimana Pak? Saya bingung deh Bu. Kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia? Dengan saya ini ngomong pakai bahasa Indonesia. Ah, kamu banyak nanya ya Yan. Ya kan saya penasaran aja Bu. Soalnya 12 tahun di sekolah, masih aja bingung. Ngapain saya belajar mata pelajaran di sekolah? Kalau kerja belum tentu kepake juga kan? Ini ya Yan, sekolah itu untuk kamu akhiri dalam segalanya. Tapi sekolah itu untuk ngebantu perkembangan otak kamu. Lagi pula, kamu udah yakin? Kamu mau pakai bahasa Indonesia, pakai tata bahasa yang baik dan benar. Belum tentu kan? Gitu ya Bu? Ya sudah lah, saya ikut Ibu aja. Yang penting saya lulus. Saya mau pulang dulu ya Bu. Yaudah, berarti sana. Jalan. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Rian.
Ini suratnya silakan dibuka dulu ya. Ambil Bu, saya lulus. Terima kasih ya udah selalu mengajak saya untuk belajar. Alhamdulillah kalau gitu ya, selamat ya kamu udah lulus dari SMA. Ini bukan akhir dari perjalanan kamu. Tetap teruskan ya, semangat belajar kamu. Terus Bu. Ya.